Hey dan halo teman-teman semuanya, balik lagi di JTB Channel. Dan di episode kali ini aku bakalan ngebahas salah satu kartu yang underrated lagi nih. Setelah terakhir aku bahas si Wizard ya, akhirnya sekarang kita bahas si Goblin Giant. Salah satu kartu tanker yang lebih jarang dipakai dibanding yang lain gak sih guys? Goblin Giant ini tuh memiliki keistimewaan, dia gendong 2 sperma goblin guys ya. Dimana kalian bisa lihat buat kiting pastinya bisa, buat sambil defend juga bisa. Karena darahnya tebel dan dia bisa nyerang troops yang di dekatnya guys ya. Nggak cuman nyerang ke tower. Atau biasanya kan kalau tanker-tanker kayak gini kan nyerangnya building ya guys ya. Dan tentunya buat ngelawan troops kecil-kecil swarm kayak bats, skeleton gitu enak banget guys. Kecuali skeleton army ya karena jumlahnya terlalu banyak buat si Goblin Giant ini. Aku tuh kemarin live streaming dan mainin beberapa deck meta dengan Goblin Giant ini. Menariknya Bang Dexter sempet nge-share aku buat yang udah terlanjur Evo Knight, ternyata deck ini tuh masih bisa dipakai loh guys dengan Evolusi Knight. Aku mainkan deck ini, nanti aku akan kasih lihat kalian gameplaynya guys. Selain itu aku juga udah eksperimen dengan kombinasi Evo dari Bats teman-teman. Tapi di deck ini aku kesulitan melawan Xe guys ya. Tapi untuk deck yang lainnya kayak deck Sparky ini bisa survive melawan Xe guys. Even kita ketemu Xe-nya yang pakai roket loh teman-teman. Nah, deck ini tuh kekuatannya ada di Reds teman-teman ya. Mungkin kalau aku bawa Reds juga di deck ini itu bisa ngelawan Xe juga guys karena Reds plus Goblin Giant ini emang benar-benar broken sih karena dia ngetank sambil ngehit kan guys. Ya kurang lebihnya gitu yang bisa aku pakai buat opening guys. Dan selebihnya kita akan lihat aja di kontennya teman-teman atau di gameplaynya yang aku ambil dari streamingku kemarin. Jadi selamat menikmati, semoga kalian belum bosen buat tetap nonton aku di konten ini. Kata Bang Dexter deck ini deck meta guys. Tapi kita nggak bisa meragukan guys ya, karena Bang Dexter ini main di top tier ya. Ini tuh sebenarnya deck Sparky yang lama ya. Jadi aku bakal coba dulu, nanti aku modifikasi, kita coba kalau pakai Evo-nya Bats dan tetap Sparky guys. Pakai Hawk 2,6 tambah Bats bang. Wih, masuk akal nih 2,6. Gimana guys pakai Bats? Ganti apa tapi Bats-nya? Menurut kalian Bats-nya ganti apa tuh? Yang di deck 2,6. Serius nih, aku serius nanya guys. Bapak dia gak di defend. Abis lah tuh lava. Ini kita udah di liga atas loh, lawannya masih lawa-lawa. Kita bisa push sih, mungkin dia punya barbarian. Gak usah sih. Habis tuh darah dia guys. Lah wacung musuhnya, knight-nya keluarin terus pe kalau udah evo serang dua arah pakai game. Iya sih ini aja berasa nih lawan lava nih. Gampang banget sih guys. Atau karena musuhnya lawa ya guys ya. Ya dia udah nyerah sih. Masketirnya diganti bang. Wih 2,6 ganti masketir. Gila mana bisa guys. Emang bisa 2,6 ganti masketir. Kita coba sekali lagi deh ini deck ya. Sekali lagi deh bang Dexter nih decknya bang Dexter. Bang request deck dong. Ini bukan request deck guys, ini kita mainin deck donasi guys. Tunggu dulu. Udah gak main Wild Rift lagi bang, enggak. Aku mau mainnya Mobile Legend. Kayaknya kita mainin aja santai dulu. Ini jalannya kenceng semua ya guys, mau tak mainin tuh. Iya toh. Jadi bingung aku sempet tadi. Bapak dia ladek sama cok. Mati kayaknya lu. Hidup cok, hidup. Kelas. Kelas. Malah untung aku guys.
Mirror deck ini, Bang. Iya, tapi dia ada begituan tuh, guys. Beneran meta ya deck ini ya? Sampai mirip gitu. Skeleton atau es golem, Bang, yang diganti. Oke, ntar ya cobain ya. Boleh, 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 boleh. Aduh, anjir, ada begituan, guys. Mana gue cari defense-nya? Waduh, sesat banget ini. Anjir, GG banget, guys. Dia mainin dua arahnya. Tapi aku bisa dapat hit juga sih, guys, dari ini. Net Evo. Yes. Yes. Berhasil, guys. Teknik distraction kita ya, guys ya. Anjir. Wah, tetap dapat sih. Iya. Wah, hoki banget. Hoki banget, 16. Anggap aja itu hancur, kita masih bisa sih dapetin satu tower. Udah pasti bisa sih. Jadi ya anggap saja ini pasti menang, guys ya. Terus ininya fireballnya apa ya waktu itu ya? Fireball aja lah. Coba dulu, coba. Coba dulu, guys. Lock aja, Bang. Lightning Zap. Atau Zap kali ya. GG tuh kata Bang Dexter aja GG, guys. Buang batch-nya cuy, biar Evo. Wih, penting ya firewall, penting juga sih, guys. Kita lihat ya, lebih mantap deck mana, guys. Lebih mantap deck mana nih? Goblin Giant meta sih, guys, ini, guys. Wah, ini kita dari tadi udah jadi satu konten Goblin Giant sih. Karena kita ngulik Goblin Giant banget tuh. Berapa deck udah kita ulik? Ini lawan Royal Recruit. Lawan Royal Recruit sih hard counter ya, guys ya. Ternyata Royal Giant, anjir. Kita defend last minute aja, guys. Ini cara defendnya. Lalu serang. Dan kita jadi serangan dua arah, guys. Kita raid saja pas skeletonnya hilang ya. Cakep. Ih, Sparky-ku ditarik. Lihat kirinya, guys, sisa 1000, guys. Anjay. Lebih GG mana? Lebih GG mana deck-nya? Gila sih sekali serangan balik. Di bawah 1000 loh, guys, 2 tower. Jadi Evo Bats ini kemampuannya kayak mana, Bang? Penyembuh troops yang lain atau iringi? Dia life steal, Mas, life steal. Nyembuhin diri sendiri. Oke, di fireball, guys ya. Aku bakal mancing dia ini sih. Royal Giant sih. Oh, dia nggak mau Royal Giant, guys. Gas aja. Mini PK-nya. Getok. Getok. Mantap. Ini yang nggak mantap nih. Tapi ada penangkalnya sih, guys. Ya.
Aduh, mini PK-nya ketarik, kocak. Wah, hancur sih guys, hancur sih. Siu. Siu. Wah, hampir. Ya udah, kita defend dulu sih, guys. Kasihkan siu-siu nih. Jadi see you next time nih. Ya udah, kita sparky aja guys. Lawannya pasif juga kok. Yeay, dapat celah fireball. Bunuh dia bang, jadiin babi bang. Bats Evo. Alah, agak kurang sih. Apakah agak kurang guys decknya? Oh, batsnya. Ya harus pinter mainin sih. Tapi di deck cycle lebih kuat sih harusnya guys. Di deck cycle harusnya lebih kuat. Tadi kita coba dua kali ya decknya Bang Fabian. Sekarang kita coba dua kali deck ini guys. Giant, giant apa yang paling ijo? Goblin giant. Iya, iya, iya. Ini paling gak laku sih guys ya Goblin giant. Nah, Hawk, oke, Hawk Raidah. Ini ketemu 26 nih gitu. Wih. Pakai XC boy. Oke oke oke, biarin dulu aja. Kita serangan kedua sih bisa sih. Karena aku nggak tahu dia main roket atau enggak. Jadi kayaknya boleh kita gas guys. Kalau dia udah hilang Ice Golem, kita bisa gas ini guys. Oke, Ice Golemnya udah hilang. XC-nya udah balik. Jadi dia main deck 2,6 tapi pakainya XC dan Fire Spirit ya. Pertanyaannya tinggal dia main roket atau fireball sih guys. Karena kalau roket sih kayaknya ini udah berat banget ya. ...30 detik lagi menuju double elixir time. Kita main santai lagi. Ya, kita berdoa saja bukan roket ya, guys. Harusnya sih fireball ya, karena itu 2,6, boy. Tolonglah, jangan ada roket. Lu udah pakai XC, bro. Ngapain lu pakai roket? Nggak boleh dong, nggak boleh gitu dong. Kita gini dulu. Nyampe gak nih elixir? Nyampe ya. Karena XC-nya kesono, kita anjir. Ya wes lah, gas lah, gas aja lah. Modar-modar sisan, guys. Wih, batch-nya masih hidup, batch-nya masih hidup. Jadi tank dia, jadi tank. Kelas. Sat, ada roket. Terompet kemenangan. Loh, salah pencet guys. Sorry. Salah pencet. Hadir Bang J, aku telat. Gak apa, santai. Banyak banget nih decknya guys.
Goblin Giant Sparky Dawn. Goblin Giant versi Night Evo Dawn. Goblin Giant, kayaknya Goblin Giant Prince perlu satu kali main lagi deh guys, biar adil dan tidak saling iri hati sih. Karena yang lain udah 2 match nih. Ini doang nih satu kali. Gas ya. Giant Double Prince GG tuh bang. Iya nih. Sekali lagi ya. Habis itu baru kita pindah ke Hawk teman-teman ya. Izinkan aku satu game lagi. Oi Bang J, oi Ardanang. Ih, udah 470 view. Di-like dulu dong guys, siapa tahu tambah rame lagi nih. Muncul di beranda orang 500 view nih. Ayo dong, jangan pelit-pelit like. Kita kan satu bangsa, satu tanah air. Oke, lawannya kayaknya Deck Cycle, guys. Seru sih. Ini kalau lawan Deck Cycle seru harusnya. Ih, lawan XC. Ini dia, guys. Lagi-lagi kita dapat musuh XC. Apakah dengan deck ini kita bisa menanggulanginya, anjay? Aman-aman, guys. Aduh, anjir pinter dia, guys. Pinter dia, boy. Bom tower-nya balik sih. Aduh, satu goblin. Untung kita nggak kalah pinter sih guys ya. Bersyukurnya tuh gitu loh. Walaupun lawannya pinter, masih bisa sombong Bang J ini ya. Aduh, jangan mati semua bets. Aduh, no. Oke, tornadonya hilang guys. Miner bisa ke belakang sih. Ini panah nggak impact apa-apa sih guys buat ngelawan deck XC. Kampret emang. Tarik, aduh, sial. Guys. Alah, isih urip. Cok, bet saya urip. Udah pencet like 2 kali sih, Bang. Berat sih kalau pakai panah, berat sih, guys. Akhirnya kita menemukan kesulitan ya. Kena di awal sih paling sakit, guys. Pas Dark Prince-nya ditarik sama XC itu loh. Langsung lemes. Kalian suka nggak guys sama deck ini? Atau biasa aja?